Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan menjatuhkan denda ke Wikipedia. Putin mengancam akan memberikan denda apabila Wikipedia tak menghapus konten invasi Rusia ke Ukraina. Ia menganggap Wikipedia telah menyebarkan berita miring atau hoax terkait invasi tersebut. Pernyataan tersebut dilontarkan Putin bersama otoritas komunikasi Rusia, Roskomnadzor. Menurut Putin, Wikipedia kedapatan mengunggah sebuah konten yang menjelaskan kekejaman Rusia ke Ukraina. Konten itu menurut pemerintah Rusia adalah berita hoax alias tak terbukti kebenarannya. Atas konten tersebut, Putin kemudian mengancam akan menjatuhkan denda kepada Wikipedia. Wikipedia terancam denda hingga $47,000 atau setara dengan Rp674 juta apabila tak segera menghapus konten tersebut. Dikutip dari Newsnews.com dari NPR, Wikipedia pun kemudian juga dilarang untuk menampilkan konten terkait invasi Rusia ke Ukraina. Putin melarang Wikipedia memuat informasi mengenai sejarah, konteks perang, serta operasi militer tertentu. Presiden Rusia ini juga melarang Wikipedia menyebutkan jumlah korban manusia, jumlah pelanggaran hak asasi manusia, proses hukum, reaksi internasional, konsekuensi ekonomi, hingga penggambaran media. Ancaman Putin ke Wikipedia ini menimbulkan spekulasi bahwa hal tersebut adalah upaya Rusia untuk melindungi Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk agar tak dapat demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Sementara itu, Wikipedia juga menanggapi adanya ancaman yang dilontarkan oleh Putin. Perwakilan Wikipedia menyebut informasi yang mereka muat berdasarkan sumber yang akurat. Pasalnya, data itu berasal dari sukarelawan Ukraina.